Jadi cowok ini mau binatang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Usai sudah lamaran Lesti dan Bilar kemarin pada Minggu 13 Juni 2021. Ya, kebahagiaan terpancar dari wajah mereka berdua. Begitupun di hari ini, berbagai ucapan atas kebahagiaan Lesti dan Bilar disampaikan oleh para sahabat, rekanan maupun ya rekanan bisnis mereka berdua, Lesti dan Bilar. Dan salah sudah pasangan kepelikut kita ini, Lesti dan Bilar, menjadi tunangan yang sebentar lagi akan segera menuju halal. Tentu kita pun sudah tidak sabar menunggu kabar terupdate terbaru mereka, terutama di hari ini. Seusai acara lamaran, rupanya ada sesuatu hal yang cukup menarik perhatian kita semua. Saat ya mereka berdua, Lesti dan Bilar, rupanya mereka berdua mengunjungi tempat yang ya membuat Lesti menjadi seorang biduan cantik di hari ini. Kebahagiaan nampak terlihat dari wajah Lesti. Begitupun dengan Rizky Bilar. Apalagi kita tahu bahwa Lesti berdomisili juga di Cianjur. Dia tempat dilahirkan, di mana rupanya seusai acara, Lesti langsung cus mengunjungi rumah yang ternyata sudah disiapkan untuk persinggahan mereka berdua. Tak tanggung-tanggung rupanya Lesti menghabiskan dana miliaran untuk membuat rumah impian yang berada di Cianjur. Tentu saja hal itu untuk menyambut sang pujaan hatinya yang hari ini ia ajak singgah untuk melihat, menapak tilas masa lalunya sebelum ia menjadi Lesti Kejora. Sebelum Lestiani melakukan metamorfose sehingga menjadi sosok yang terkenal ini. Inilah penampakan sebelum rumah Lesti tersebut direhab, dibangun. Ternyata kini rumah tersebut telah jadi menjadi rumah mewah yang cukup mengejutkan kita semua. Dan rupanya di hari ini Rizky Bilar bertandang ke sana. Tentu hal itu untuk juga mengakrabkan dengan saudara-saudara dengan tempat Lesti dilahirkan. Ya, kita semua pada senang mendengar kabar dan melihat kebersamaan Lesti seusai acara lamaran di hari ini. Tentunya semua pada berbahagia, kebahagiaan yang sudah tak bisa terbantahkan lagi. Kebahagiaan yang memang sudah lama kita tunggu, yakni kebahagiaan dari Lesti dan Bilar yang sukses menyita perhatian kita semua. Apalagi prosesi lamaran berjalan dengan hikmat dan menjadi sesuatu tontonan yang sangat menarik bagi kita sekalian. Makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.